Wagala Hakimun rahimahullah, dikatakan oleh ulama yang bernama Hakim. Beliau mengatakan, manihtamma wa hazina fi ghairi thalasatin fa innahu lam ya'riful huzna wa lassurura. Siapa orang yang sedih, siapa orang yang galau, siapa orang yang berduka selain dari tiga perkara ini, fa innahu lam ya'riful huzna walassurur, maka orang yang semacam itu tidak mengenal dan tidak mengetahui kebahagiaan dan kesedihan yang sebenarnya. Artinya mun orang tuh sedih selain dari nang tiga ini, berarti orang tersebut kada paham dan kada mengerti apa arti gembira dan apa arti sedih. Nangaran hidup di dunia, sedih dan gembira itu pasti ada. Akan tetapi sedih di dunia kada selalawasan sedih, himung di dunia kada belalawasan himung. Kesedihan akan berlalu, kegembiraan akan berakhir. Akan tetapi kalau sudah kita berbicara urusan akhirah, kesedihan di negeri akhirah tidak akan pernah berakhir, dan kebahagiaan di negeri akhirah adalah kebahagiaan yang sebenarnya. Mudah-mudahan kita bahagia dunia wal akhirah. Makanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati dunya hasanah akhirat hasanah. Apa gerang arti dunia hasanah? Macam-macam arti dunia hasanah. Pasangan hidup yang soleh atau solehah hasanah. Arti dunia hasanah, bisi kawan nang baik dunia hasanah. Arti dunia hasanah, bisi kawan nang menunjukkan kita kebaikan dunia hasanah. Dunia hasanah, orang menyambati kita dunia hasanah juga. Jangan diartikan dunia hasanah tuh orang menyambati kita lain, lah itu dunia hasanah. Kenapa jadi dunia hasanah, orang menyambati kita jadi dunia hasanah? Karena dosa kita terhapuskan gara-gara sambatan orang, dan gara-gara orang menyambati kita, pahala yang dia miliki ditransfer kepada kita. Bukankah itu dunia hasanah? Dunia hasanah. Rizki yang halal, dunia hasanah. Gawian nang berkah, dunia hasanah. Wah, kita. Apa yang pertama? Yang pertama adalah hammul iman. Sedih, kada karuan, cemas memikirkan urusan iman. Apa yang dipikirkan dari keimanan? Annahu yukhtamu umruhu bihi amla. Nang dipikirakan tu meninggal beiman kakada kah? Itu nang dipikirakan. Tu. Nang dipikirakan ni meninggal tu dalam keadaan beiman kah atau kada kah? Nang kita pikirakan deh. Itu nang membuat orang sedih, itu nang membuat orang kada karuan, itu nang membuat orang cemas. Kenapa? Karena mun sudah meninggal dalam keadaan kada membawa iman, ini yang dikhawatirkan kainanya. Ketika meninggal dunia kada membawa iman, dikhawatirkan bahwa akibat dari semua itu neraka yang akan menunggu kita. Nya macam-macam ja mun orang handak diwafatkan dalam keadaan kada beriman. Apa diantaranya? Diantaranya sangka jahat lawan orang. Diantaranya memusuhi dengan para
awliya wassalihin. Di antaranya kadaba'a ampihan menggawi riba. Itu di antaranya ta. Di antaranya durhaka lawan kuitan. Nah, ini yang kita khawatirkan. Maka am ada doa, Allahumma hina bil iman wa amitsna bil iman wahsyurna fi zumrati ahlil iman. Ya Allah, hidupkan ulun dalam keadaan beriman, wafatkan ulun dalam keadaan beriman, dan kumpulkan kelak ulun bersama para ahlil iman. Saat ini alhamdulillah keimanan kita ada, tapi nangaran iman yazidu wa yanqus, bisa bertambah bisa berkurang. Maka dari karena itu ada orang bertakun, kayak apa guru supaya istiqomah, kayak apa guru supaya semangat ibadah istiqomah dalam tahun. Sebutin aja kawan dijaga, itu aja. Itu berarti antuk kawan tuh dijaga. Munba kawan lawan orang ahli istiqomah, insya Allah kita tak umpat istiqomah. Muntakawan lawan orang cangkal ke majlis, insya Allah kita cangkal ke majlis. Muntakawan lawan orang nang hidupnya gelamor, kehidupan kita tabulirit. Melihat orang masya Allah kendaraannya bagus-bagus, mobilnya bagus-bagus, jamnya larang, cincinnya mewah, berlian, jamnya pulang jam nang harga, subhanallah. Mun sorang, ya Allah mati jamnya, takuni kawan jam berapa kada sini. Ya senajan ini nijar. Cincin kita, ya Allah, biru tangan memakai. Artinya apa? Ini nana, bakawan nina nang maulah kita. Coba pian pikirkan. Contoh, ini fakta, real ulun bercerita. Di rumah asalnya santai guru Busriya. Santai, benar. Kada napa-napa, kan udah sakit hati. Tang keluar sarwan di gedung. Bujur kada? Bujur kada kah? Ini nang nyata benar, nang real kita. Di rumah oh bahagia benar, makan iwak karing nikmatnya luar biasa. Rabuk haruan masya Allah. Rabuk haruan, makan mandai pulang. Oh mandai itu batisnya paling banyak sudah. Binatang paling banyak batis ya mandai itu sudah. Ada gampangan cumi-cumi gini kalah. No, makan nyaman aja guru Busriya. Pede aja memakai pakaian, no becerami, no behias. Tang datang ke penganten, lihat orang ke ini, lihat orang ke ini bajunya tahu harganya seini, ini browsing di Google bajunya seini, harganya tasnya seini. Apa kabar kita? Supan jadinya. Padahal itu bukan sesuatu yang kita sedihkan. Biasa. Supan jadinya. Iya. Padahal sebelumnya apa? Nah, maka dari karena itu Syekh Saman berucap sudah sidin, jangan bakawan lawan orang nang tertinggi pada saurang. Ini jangan diartiakan nang kayak itu jelah. Kalau melihat orang tinggi, koler bakawan lawan rendah-rendah aja. Nah, ya maksudnya aja mun hendak bakawan asal corang jangan tergoda. Kawan nih guru Busri nang ianya kawan nih. Mun pian tak kawan lawan orang anom, bah tabawa rasa anom hatarus. Bakawan lawan orang anom, coba bakawan lawan sepantaran pian. Banyak lagi sepantaran pian lah. Banyak lagi lah sepantaran pian lah. Habisan sudah lah pian pang lagi sudah. Maka mun bakawan lawan orang nang, bakawan lawan orang nang mahaga dunia terus kada bahabisan. Bujuran kada bahabisan, pusing kita mikirakan. Tapi mun bakawan lawan orang akhirat, bakawan lawan orang nang cangkal mengaji, bakawan lawan orang nang dunia ada akhirat ada. Oh, jar kita hebat. Orang ini memang punya dunia tapi dunia tidak melalaikannya dari akhirat. Hebat. Kayak guru Busri nah, bakawan lawan orang anom. Ayo. Orang makan durian, hendak juga durian. Padahal seorang menciumnya gin sudah nah tahan nyunyong berjalan sudah. Kada pas nang kayak pian ni bakawan lawan nang bubuhan nang ya sepantaran pian nang buhan. Ya Allah bi husnul khatimah juga sudah. Artinya kan han, mun bakawan lawan orang sedih tak umpat sedih, mun bakawan lawan orang nang gembira tak umpat himung. Jadi pokoknya orang bertakun kayak apa guru supaya cang kawan, kayak apa kawan, kawan tuh pang sudah. Karena itu ianya, itu nang ianya. Juranta, mun kawan tuh rajin tulak haul, rajin tulak, ah, nyaman.
apa kawan diambil kah? Ambil terus nih, atau bayar bensin ambil terus, ambil atau lahak. Nyaman makan, nyaman benar makan, merasakan nikmatnya majelis, merasakan duduknya dengan orang soleh, merasakan duduknya di majelis haul, merasakan duduknya di majelis maulid, ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Ketenangan yang tidak bisa di sana kita cari di tempat-tempat rekreasi, di tempat-tempat hiburan dan lain sebagainya. Semua kesenangan, semua ketenangan ketika hiburan yang di dalamnya ada kemaksiatan, itu hanyalah ketenangan sementara yang pada akhirnya akan mengakibatkan sebuah penyesalan. Bahwa baca Quran, melihat kawan ini baca Qurannya, kok hendak haju belajar nah. Belajar pangkawan baca Quran. Sini jinya aku belajar. Nah, alif, ba, mulai sebutin. Jangan sopan belajar. Apa dia sopanakan? Kayak bagaimana menjawab dalam kubur, wama kita buka. Ayo. Kitab ikam nang apa? Hah? Ada bisa baca Quran enggak ya, Pak? Belajar. Nah. Inilah nang dipikirkan orang-orang soleh, takutan kalau pina seorang ni su'ul khotimah. Maka dari karena itu kadawani menilai orang macam-macam. Tahu ni orang guru, kayak apa guru menurut pian guru si anu tuh, ada tahu aku je sidin. Aku je kada tahu kayak apa aku menilai orang, ada tahu aku je sidin. Nya. Ada wah ini bebuhan oknum-oknum nang hendak menyaung peguruan tu ada di saungnya. Rupanya habis kalau ayam sudah disaung, peguruan disaung. Guru kayak papian, kayak guru busi di paranya. Buhan ini kan bebuhan nang spesialis pemandian neh. Pemandian. Kalau sama bahagian non guru rahmat tu buhan pemandian juga tu. Lalu jurang datang sikung guru busi di jurang. Napa? Kepa nurut pian guru Rahmana tuh memandiakan orang mati. Amun guru busiri hatinya rusak, ngeto jar kalah jua lawan Tuhan nih jar pengalaman. Tapi men, aku kada wani sih, aku kada tahu jua nya tuh bagus ja. Aku jar kada tahu kayak apa diriku. Inilah orang soleh da wani. Kita haratan sujud, haratan ini nangaran kematian nih kada ada ba uma kada ada bahabar kalau pang ba alarm titit mati datang Ajrail kada ada sensor, biar sensor kayak apa aja kada kawa. Iya jar ulun nang meninggal nang jemaah kita Haji Muhri tu rutin benar ditakwa dulu, rutin ditakwa berapa ratus juta habis tu sidin ba obat, rutin ditakwa sampai meninggal. Waktu sidin sehat tu rutin ditakwa, mulai nang urang sedikit sampai urang nang Sidin meninggal. Kada kawa sidin ma turun ke sini live streaming sidin. Tapi pang meninggalnya, sebelum meninggal memandang wajah orang soleh, itu nang luar biasa. Makanya jurun apa? Kita kada tahu di majelis mana nang pacangan kita mati beriman, kada tahu. Di sini malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, kita kada tahu. Nangaran doa kita nang macam-macam, orang 40 sekong wale. Doa kita kada tahu kita meninggal nang kaya apa. Ngitu nang dipikirakan orang soleh, takutan benar kalau kopina meninggal kada beriman. Nah itu nang digalau akan bebuhannya. Maka dari karena itu ketika orang masuk surga, dan kita masuk surga seberataan lah. Lalu wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun. Kena bertemuan kena kita. Jar Al-Qur'an dalam surah At-Tur, wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun. Satu dengan yang lainnya saling bertemu. Itu kena berhadapan, kena berdapatan. Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun, yas'alu ba'dhum ba'dhan fil jannah. Mereka saling menanyakan, guru pian di mana di surga? Aku jar sidin di Adan. Pian pang di mana di surga? Ulun di Naim. Pian di mana di surga? Ulun di Khuldi. Pian di mana di surga? Ulun surga Darussalam. Pian di mana surga? Darul Qarar. Kada ada istilah bihirian lagi dah.
Kan ada lagi istilah bahirian. Wa naza'na ma fi sudurihim tadi. Dah habis lah kalau kalupang bihirian kan ada lagi. Wa aqbala ba'duhum 'ala ba'dhin yatasaa'alun. Al-Qur'an. Saling mereka menanyakan satu dengan yang lainnya. Bahkan Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan yatadzakaruna ma kanu fihi minat ta'ab wal khauf fid dunya. Mereka saling mengingatkan, malah kita dulu di dunia majlis demi majlis, uyuh benar ibadah demi ibadah, Rajab, Syaban, Ramadan kita tahajud ini. Terus saling mengingatkan tuh guru saya, ikam dulu teguring tahajud ya. Sangka orang sujud berdoa benar saja teguring orang ajar. Sujud terakhir mbah di bulan Ramadan gitu, kalau lampu bepajah, musigit dingin, mata mengantuk, sujud terakhir lawas pulang sembahyang tasbih, sujud benar. Oh, mengaruh orang sekalinya guring. Nah, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Wal khauf fid dunya, dan mereka merasa khawatir selama di dunia. Takutan benar, aku kan takutan benar jar. Terus si anu meninggal sudah saja. Ini kawanan pian ini banyak yang meninggal kalau guru besar. Banyak. Ini termasuk nang langka ini. Termasuk beuntung. Banyak kawanan sidin sudah nang satu persatu sudah. Artinya akan datang giliran kita masing-masing. Nang kita tetawaan ini nah, akan datang giliran kita masing-masing. Sekaya apapun Anda, setinggi apapun popularitas Anda, dan bagaimanapun jabatan Anda, tidak mampu untuk menunda kedatangan malakal maut. Datang-datang ada kalau sudah apa-apaan lagi sudah. Allah. Mati guru besar ya. Lalu imbah betakun wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun. Apa jawabannya? Qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin. Nih, berbuahkan hasil. Mereka saling mengatakan qalu, mereka berkata sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di dunia, ketika di tengah-tengah keluarga kami, kami merasakan takutnya akan azab Allah. Karena rasa takut azab Allah, iya nang kuitan nak bujur-bujur bakal lakuan. Ikam bebinian bujur-bujur keluar rumah, jangan sampai hendak membuka aurat. Ikam ini, ikam ini. Apa? Inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Dulunya kami sangat takut, sampai ulama tafsir mengatakan qalu inna qablu fi ahlina, kami dahulu di dunia musyfiqin khaifina minal azab. Ini yang dikhawatirkan, takutan kalau pina seorang meninggal suul khatimah. Maka amna ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Dia minta apalagi mun sudah tuha, apalagi guru besar harapan pian tuhanin, apalagi apalagi harapan Tuhanin apalagi? Oh guru besi, mendengar kah kadakah? Buang perang aja kah? Mun sudah Tuhanin apalagi harapan guru besi? Hah? Husnul khatimah, di guru husnul khatimah. Itu aja lagi, ada lagi harapan loh nong. Bisi mobil mewah, kemudian ini naik pesawat sehari 1000 kali. Ada istilah nang kait lagi. Nang diharapkan mati husnul khatimah. Itu je lagi, mun sudah mati husnul khatimah, halas faz. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Siapa orang yang dihindarkan dari neraka masuk ke dalam surga, itu orang yang menang, itu orang yang sukses, itu orang yang berhasil. Dunia yang saat ini direbutkan orang, disedihkan orang, orang pada di sana bermusuh-musuhan karenanya, mataul ghurur, semuanya adalah melalaikan kita, menipu kita dari Allah. Khalas, ini yang kita pikirkan. Dan masuk SMS, fulan meninggal dunia, Allah. Jaka tahu guru besirilah Ajrail ini datang tenyaman sedikit bersiap langsung aja mang betapih bung Allahu akbar, jangan tahu ini kada tahu.
kada tahu ini pangna. Ya Allah, mudahan kita husnul khatimah seberatan. Manfaatkanlah, Allah beri kita bulan Rajab, Allah beri kita bulan Syaban. Ulun pun kada pernah merasa ulun masih panjang, meskipun ulun memang masih muda, tapi yang namanya mati kada tahu. Melihat buhan pina jihing 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 jihing, siapa nang beduh ulun mati julun ini nah? Eh? Yang menang itu kan, yang menang. Tahu, bujuran ada tahu lalu, ada tahu lalu. Hah? Apa aja? Iya, jurang kan daripada Israel, jurang mulai tadi. Picik nang Tuhan ni sakun. Jadi arwah nang meninggal semalam tu keuntungannya nang kadanya napa-napa pang, keuntungannya Uma masih ada. Uma masih ada. Nah ini nang untungnya, Uma masih ada. Ulun takuni Mama Sidin langsung di hadapan jenazah. Apa pian ne ridho jaka lawan anak pian ulun ridho guru yang mulai melahirkannya sampai ini saat ini. Uma jurun untung ay sudah netan apalagi dah. Mana kuitan ridho? Selesai. Ridho Allah fi ridho walidah. Sukhtullah fi sukhtil walidah. Mun sudah kuitan rina itulah keberuntungan, keuntungan, keuntungan seseorang meninggal tadahulu anak pada kawitan, meninggal tadahulu bini pada laki. Nah. Mun bini meninggal berdahulu, wah, nang laki. Kenapa tertawa? Orang bujur juga. Apa pian Pak Haji? Ridho jakah? Mana Jisidin? Napa jadi hanya reja? Ma ini terlalu benar nenek. Ridho mana aku Jisidin? Alhamdulillah. Aro masuk surga bian bibinian nih. Kan bibinian tu surganya empat aja. Idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha. Jika seorang perempuan sholat lima waktu puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya dan taat kepada suaminya, qilalaha, dikatakan kepada seorang perempuan tersebut, udkhuli fi ayyi abwabil jannati syi'ti, silahkan engkau masuk dari pintu surga manapun silahkan. Jalan tol, halas. Ini lawan laki pander bilang nang ah. Padus pada lombok parawit. Ya apa? Siapa guru jar nurut pian binian tu sama berataan? Oh, kada sama. Jadi kita kawin lawan siapa ka siapa? Oh, kada sama, maaf. Kenapa? Rasul aja menganjurkan kita cari nang agamanya nang baik. Masa ikam madahkan sama? Aku mau mempati Rasul. Hamul iman annahu yukhtamu umruhu bihi amla. Itu untungnya toh keberuntungan seorang anak. Pian nang masih ada. Saban hari ai minta ridho lawan kuitan. Jangan engken lawan kuitan. Jangan perhitungan lawan kuitan. Sidin dahulu kada pernah perhitungan lawan kita. Masa kita perhitungan lawan Sidin? Nih Pak Haji Mohor ini termasuk untung. Di usia saya ini kuitan kada duanya masih ada. Masuk untung. Hah? Untung. Maka pulang tahajud kada tertinggal. Tasbih di tangan aja. Masuk untung. Nang umur saya ini tuh masih ada kuitan. Itu pintu surga tuh buka lebar masih lah. Makanya kalau ulun ada pernah menjelaskan di postingan ulun tuh,
Al-Imam Hasanul Basri menangis sejadi-jadinya ketika meninggal Mama Sidin. Imam azim, tokoh luar biasa, wali min awliyaillah, wafat ibu beliau menangis sejadi-jadinya. Ditanya, ya imam, kenapa engkau menangis? Apakah engkau tidak menerima dengan keputusan Allah? Kata beliau, bukan saya tidak terima, tapi saya sedihnya apa? Pintu surga telah tertutup rapat bagi saya. Makanya kanak-kanak nuhin itu, nah tampu lu ada kuitan ni kada uma. Lawan kawan masih, lawan kuitan bilang kada masih. Tapi itu pang pulang ngaran kita jadi kuitan, bisa-bisa ai memaafkan anak pulang sian juainya. Jangan sampai keluar di muntung kita, ikam lain anakku lagi. Mah, siapa nang man ulun iam kada lepian? Biar ikam lain anakku lagi. Jauh ikam dari rumah sini. Apa? Jangan. Biar kayak apapun juga doakan inya. Noh Tuhan, anak ulun, ya Allah. Anak ulun bilang cinik kayak gasing, ya Allah, tolong. Loncat loncat kayak kodok, ya Allah. Minta lawan Allah, ayuha insyaallah malam-malam bulan Rajab, apa lagi nih yang akan kita hadapi malam 27 Rajab dan sebagainya insyaallah. Kesolehan orang tua tidak akan pernah disia-siakan Allah. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Kesolehan orang tua pasti akan dirasakan keberkahannya oleh anak keturunannya. Ayuha. Kada saat ini kaina sampai di dalam kitab dijelaskan di antara keberkahan yang akan dirasakan oleh seseorang yang pernah duduk dengan para kaum solehin kadang-kadang puluhan tahun baru terasa. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musfiqin. Takutan benar. Iya nang lawan anak tuh. Nak, jujur. Apa nang ditonton? Apa nang dilihat? Handphone apa isinya? Harus takutan. Ku anfusakum wa ahlikum. Nah. Jangan dilihatakan aja. Wah ini zaman mau. Mau zaman wah ini. Udah mengaruan. Nah, limbah mereka rasa takut tersebut apa hasilnya? Famanallahu alaina wa waqana adzabassamum. Setelah mereka rasa takut kepada Allah di dunia dengan keluarganya, famanallahu, maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari adzabassamum. Apa itu adzabassamum? Sebagian ulama tafsir mengatakan yang dimaksud dengan adzabassamum adalah ismun min asma'i jahannam, salah satu nama daripada nama jahannam. Samum. Jangan mengarani anak samum lah. Nur Samum, masya Allah, cucu kayak penyangitan bener orangnya, neraka panas, jahanam, Samum. Nah itu, nah barakat famanallahu alaina ay bil maghfirah. Allah menganugerahkan kepada kami dengan memberikan ampunan, wa waqana adzabassamum, dan Allah memeliharakan kami dari azab neraka. Wa qala al-Hasan, as-samum ismun min asma'i jahannam, salah satu nama daripada nama jahannam. Inna kunna min qablu nad'uh innahu huwal barur rahim. Rasa takut ada disertai dengan ibadah, maka dapat pemeliharaan dari Allah dan dihindarkan dari siksa neraka. Inna kunna min qablu nad'uh, dan kami dahulunya di dunia menyembahnya dengan ikhlas, beribadah dengan ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inna kunna min qablu fid dunya nad'uh ay nukhlisu lahu bil ibadah, ikhlas dalam beribadah. Rasa takut disertai dengan ibadah, mun takutan kada disertai dengan ibadah ma apa juga. Innahu huwal barur rahim, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha melimpahkan kebaikan dan maha penyayang. Ya barru ya rahim. Nah itu yang pertama, hamul iman, takutan.
sahabat aja menangisan pas limbah turun ayat wa in minkum illa wariduha, kalian pasti akan melintasi neraka. Menangis Abdullah bin Rawahah kalau kada salah, bulik ke rumah menangis guru busiriai. Bini melihat laki menangis, tahun 4 juga menangis. Kan kita ada nang sesuatu nang menjangkit tu, nah ada tahun 4 terbawa suasana. Kawan mengantuk di higa, tahun 4 juga mengantuk biasanya kayak itu. Jadi mun kita mengantuk tu lihat di kawan di higa. Mun kada nang mengantuknya berarti seorang nang menyebarkan virus itu benar ya. Jadi bermasker mata ni nah supaya jangan sampai itu. Hah? Biasanya coba lihat orang mengantuk di majlis di higanya tuh mengantuk juga tuh. Dan guring nang paling kada bagus tak guring di majlis itu ada bagus. Guring nang kada bagus, tertawa terbahak-bahak nang kada bagus di mana? Di majlis. Kitab lain jadi ulun, jadi kitab, jadi ulama. Ini kada kok betinya sampai tak kami ya bagisahnya. Dulu majelis Nabi Muhammad itu seperti apa? La ilaha illallah. Masuk Abdullah bin Rawaha ke rumah menangis, nang bini umpat menangis. Masuk nang anak datang menangis, nang anak menangis juga. Masuk pembantu menangis, pembantu melihat petuanan menangis, majikan menangis, umpat juga menangis. Tuntung menangis, selesai. Abdullah bin Rawah hampir menangis, ini hampir menangis. Ya kenapa ikam menangis? Naku ni bini. Dia tahu juga kenapa menangis. Melihat pian bang menangis. Ikam bang nak kenapa jadi menangis? Dia tahu juga melihat pian berdua menangis. Ikam bang pembantu kenapa jadi menangis? Melihat buan pian menangis. Sekarang kami ingin bertanya kenapa pian jadi menangis? Jadi Abdullah bin Rawah, saya menangis dikarenakan barusan diturunkan sepotong ayat kepada Nabi Muhammad wa imminkum illa wariduha, kalian semuanya pasti akan melintasi neraka. Sirat ini neraka, melintasi kita beratan sud sirat kan sirat kalau sirat ada orang yang dikait, ada orang yang ini itu lain sebab ada yang tergugur, ada yang macam-macam. Nah itu yang membuat aku menangis. Kenapa? Saya teringat bagaimana nasib saya nantinya pada saat itu. Itu Abdullah bin Rawaha yang membantu Nabi Muhammad. Bagaimana dengan kita? Kecemasan inilah yang harus ada di dalam hati kita. Hammul iman, kesedihan dan kegalauan tentang iman, annahu yukhtamu umruhu bihi amla, apakah dia diwafatkan dalam keadaan beriman ataukah tidak. Ilaha illallah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah insyaallah. Sedang dah isya, mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Bangun malam bareng setumat sudah aja kita kisahkan di malam Sabtu di Masjid Al-Ikhlas. Bangun malam berniat barang walaupun kada terbangun tapi kau bangun. Baudu juga sebelum guring berniat hendak beribadah kena malam. Minta lawan Allah bangunkan di waktu yang paling dicintai Allah. Halas. Allah thumma idza mutta atawak wa ghassaluk wa kaffanuk wa syai'uk wa alhaduk wa sirta jifah khamah. Apabila kematian datang kepada kita semua. Wa ghassaluk, engkau akan dimandikan. Wa kaffanuk, engkau akan dikafan. Wa alhaduk, engkau akan dimasukkan ke lahatmu. Wa sirta jifah khamah, dan engkau akan menjadi bangkai yang sangat busuk. Fal mautu atin an garib kullun lahu minhu nasib. Ya Rabb, mudahan kita husnul khatimah. Orang tua kita yang masih ada, mudah-mudahan mereka panjang umur, sehat wal afiah. Ulun juga alhamdulillah. Mudah-mudahan abah mama ulun sehat dan panjang umur.
Buhan pian juga yang masih bisi orang tua panjang umur sehat walafiat, yang sudah mereka mendahului sampean ulun yakin kehadiran pian di majelis ilmu sangat menggembirakan mereka, karena semua apa yang pian lakukan di sini akan diberikan kepada orang tuanya. Moga mereka yang di dalam kuburnya dapat rahmat, ditambah rahmat di atas rahmat. Seandainya mereka disiksa, mudah-mudahan dengan kehadiran pian di sini diangkat siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al maut la syakka atin fasta'id lahu. Kematian itu pasti datang, maka dari karena itu persiapkan. Innal labiba bi dzikril mauti mashghulu. Orang pintar itu selalu ingat dengan kematian. Fa kaifa yalhu bi 'aysin aw yaluddu bihi? Manit turabu ala ainaihi maj'ulu. Bagaimana mungkin dia lalai dengan kehidupan yang sementara ini, atau dia menghabiskan waktu untuk bersenang-senang di dunia ini sedangkan dia selalu dihantui dengan suatu saat dia akan dimasukkan di dalam kuburnya. Aral mar'a yabki lilladzi mata qablahu. Saya melihat ada orang yang menangisi orang-orang yang telah meninggal sebelumnya. Wa mautul ladzi yabki 'alaihi garibu, yang menangisi akan kematian orang yang telah mendahuluinya, kematiannya pun dekat. Wal mamal mautu illa fi kitabin muajjalin. Kematian itu adalah sudah digariskan oleh Allah, ila sa'atin yud'a laha fayujib, kepada suatu waktu yang dia akan dipanggil dan dia harus memperkenankan panggilan tersebut. Kayak almarhum yang meninggal semalam. Ya Allah, satu jam, kurang dari satu jam sebelumnya ulun ada di sampingnya. Wah, gembiranya luar biasa Guru Busri. Ustaz, makasih banyak. Kayak apa ya? Habis dah ikhtiar jisidin. Nah, habis dah ikhtiar. Gih, ampih jalah jalan pun. Ampih jalan. Penyakit bentuk, pasti ampih. Pasti kalau ampe pasti siapa aja yang berpenyakitan di sini pasti ampe menjuran pasti ampe ampehnya tu macam-macam eh dan pasti ampe berkisah ini itu ini itu ini itu. Hanya satu jam sebelumnya ada, akan ada lagi. Al-lailu mahma tala fala budda min tulu'il fajr. Sepanjang apapun malam pasti akan tiba datang waktunya fajar. Wal umru mahma tala fala budda min dukhulil qabr. Sepanjang apapun umur kita pasti akan masuk ke dalam kubur. Kullu ibni untha wa in talat salamathu yawman ala alatin hadba'a mahmulu. Anak perempuan bagaimanapun dia nantinya panjangnya umurnya, pasti dia akan memberikan salam suatu saat kepada kita dan kita sudah berada di atas keranda. Fa idza hamalta ila al-qubur janazatan, apabila engkau mengantarkan jenazah ke kubur, fa'lam bi annaka ba'daha mahmulu, yakinilah suatu saat yang akan digotong di atas keranda adalah engkau. Allah. Al-mar'u yarghabu an ya'ish. Seseorang masih ingin hidup di dunia. Guru masih hendak hidup di dunia, Guru? Masih hendak? Masih hendak. Sidin jahannak lagi kita nang anum. Almar'u yarghab ya'ishu. Almar'u yarghabu ayya wa tulu 'aysin qad yadhurruhu. Dan masih hendak panjang umur padahal itu memberikan mudarat baginya. Tafna bashashatuhu wa yabqa ba'da halwil 'aysh murrah. Senyuman yang indah akan sirna, yang akan ada adalah yaitu setelah manisnya kehidupan akan dia tersisa di dalam pahitnya berada di alam kubur. Wa takhunuhu al-ayyam hatta la yara yawman yasurruhu.
ternyata dia telah dikhianati oleh hari-hari yang selama dia lewati di dunia. Ternyata tidak ada hari yang dia lihat menggembirakannya kecuali hari yang dia gunakan dalam ketaatan. Waktu dari maghrib sampai isya ini yang akan menggembirakan kita dalam kubur. Tallah law ashal fata fi dahrihi alfan minal a'wam malika amrihi. Demi Allah, seandainya seseorang nih hidup ribuan tahun, dia menjadi penguasa, hidupnya penuh dengan kelezatan, mutaladzidan fiha bikulli nafisatin mutana'iman fiha binu'ma asrihi, nikmat banyak dia miliki, la ya'tarihi sagmu fiha marratan, orang tersebut tidak akan pernah mampu menolak yang namanya penyakit. Kalla wala taral humuma bibalihi. Hah? Bahkan orang yang tidak pernah merasa sedih di dalam hatinya. Maka hadza kulluhu fi ayyafi bimabita awwal lailatin fi qabrihi. Semua itu akan hilang dan tidak terasa lagi ketika dia berada di malam pertama di alam kubur. Malam pertama di alam kubur ini yang sangat mengerikan. Allah la ilaha illallah, mudahan kita husnul khatimah. Ya Rabb, amin ya Rabbal alamin. Terela seberatan, mudahan kita beratan panjang umur, sehat wal afiah insyaallah, dan diundang seberatan malam Rabu ini acara haul. Insyaallah nih kita sambung malam Senin yang akan datang insyaallah. Kecemasan apa lagi yang harusnya kita ada dalam diri kita? Malam Rabu ini acara haul di tempat Pak Iwan Wahyudi di Bintang Mas Residen, setelah sholat isya bersama Guru Udin insyaallah. Wa malam Jumatnya kita haul akbar di Masjid Raya insyaallah, Sabilal Muhtadin, bawa bekal masing-masing. Bisa ngasi bungkus kayak orang berbagi rapot tuh, nah bisa ngasi bungkus sana. Nah, bawa bekal masing-masing yang puasa bawa bekal. Wa apalagi pengumumannya, kira ada lagi malam Ahad haul akbar di Kapuas. Itu aja mungkin insyaallah, mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada barokahnya. Afdhal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Min ya Allah ya rabbal alamin, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, salli wa sallim ala sayyidina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Awsilillahumma thawaba ma amilna hadiyatan wasila rahmatan nazila wa barakatan syamila wa sadaqatan mutaqabbala. Nuhdiha wa nuqaddimu ila hadrat sayyidina rasulillah muhammad bin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa azwaji wa dhuryati ajma'in. Ma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi min anbiya wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alihim ajma'in. Thumma ila arwahi arba'ati al-aimatil mujtahidin muqallidin fi din wa ulama'i al-amilin fuqaha wal muhaddithin wal qurra wal mufassirin والسادات الصوفية المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح من قرأناها هنا بسببهم تلون القرآن العظيم أجري مجهدهم من أن تعلم بهم بأسمهم يا مولانا يا رب العالمين. أخذ إلى أرواح من أنفقوا أموالهم مجهدوا أنفسهم في هذا المسجد. ما إلى أرواح من تقدم منا ثم إلى أرواح ثم إلى روحي سقيا بن هجراني أربيه بنتي قدم. ثم إلى أرواح من ضاجاهم وقربهم من أموات المسلمين كافة عامة من لهم زائر ولا زائر لهم. ما إلى أرواح آبائنا أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع قرباتنا وجميع أموات المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وتجعل قبورهم مقرا من نور النار برحمتك يا عزيز يا غفار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Kemudian minta doa atas nama Fatimah putri Bastari Siti Salihatul Badiah Mutiyah Mutiyah Ramadan, semoga menjadi putri-putri yang salehah, terkabul hajatnya dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan juga seberataan anak-anak kita jadi anak yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin.